Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Nasional LDII yang diselenggarakan di Ponpes Min Haji Rosyidin, Jakarta pada 7 November 2023. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya kerjasama semua pihak untuk menjadikan Indonesia negara maju. Dalam sambutannya, Menhan Prabowo meyakini Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 dunia pada tahun 2045. Hal ini karena laju pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun. Semua indikator mengatakan menjelang 2045 kita bisa menjadi ekonomi kelima, bahkan mungkin keempat terbesar di dunia ini. Bisa. Kalau bisa, belum tentu akan. Karena ada syaratnya. Ya, syaratnya tentunya kita rasakan semua, dan saya kira LDII sudah tepat. Kuncinya sumber daya manusia. Manusianya harus bisa. Manusianya harus siap. Prabowo yang juga sebagai capres dari Koalisi Indonesia Maju itu mengungkapkan upaya pembangunan sumber daya manusia melalui penajaman 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Ia juga menegaskan program prioritas LDII tersebut merupakan strategi yang tepat.